Meski masih optimis kalau pernikahan mereka akan berjalan sesuai rencana, namun perasaan pesinetron Felicia Angelista dan Cesar Hito mulai was-was. Selain sejumlah persiapan yang belum rampung, merebaknya wabah corona bisa membuyarkan semua rencana. Sedianya mereka akan melangsungkan pernikahan pertengahan tahun ini. So far semuanya masih on schedule, tetap langkah iman aja sih, maksudnya tetap berdoa supaya semuanya bisa on schedule. Cuman juga udah menyiapkan plan B juga gitu. Udah lumayan banget sih sebenarnya, udah lebih dari 50% lah. Pokoknya sih keluarga, saudara, terus dari itu juga teman-teman terdekat itu semua pasti diundang. Cuma kalau total seluruhnya masih belum tahu, masih dihitung. Kalau saja pandemi COVID-19 belum reda hingga bulan Juli, sejumlah opsi mulai dimunculkan. Yang paling mungkin adalah dengan hanya menggelar pemberkatan terlebih dahulu. Sempat ada kepikiran kayak gitu, cuma masih belum dibahas terlalu serius karena setiap kali mau ngebahas pasti masih kayak udahlah tenang aja aman gitu. Dan juga udah ngomong sama venue dan lain-lain, jadi nanti kayak sekitaran 2 bulan atau sebulan setengah sebelum hari H baru diomongin lagi gitu. Karena masih berharapnya, soalnya orang-orang yang pada nikah di awal-awal bulan tuh diundurnya di bulan-bulan aku justru. Jadi ya udah masih berdoa aja lah. Sampai kini pasangan yang bertunangan bulan Februari lalu yakin bahwa Tuhan sudah menggariskan semua rencana. Karenanya mereka pasrah dan tinggal menjalani saja.